jujur banget lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Lebih baik. Baik dari segi pekerjaannya, ibadahnya, keluarga, waktunya, olahraganya, semua lebih baik lah. Bahkan ada amalan-amalan khusus yang semakin baik, contohnya sedekahnya juga, zakatnya dan sebagainya, dan terus dapat petunjuk supaya lebih baik terus. Cara jaga stamina di bulan Ramadan apa dia main bola? Cara jaga stamina ya, aku atur waktunya, intinya pagi tidur. Jadi pagi habis sholat subuh, habis baca Quran, tidur, nah bangunnya sebelum sholat zuhur. Nah habis itu udah itu prepare kerja semuanya, udah habis tarawih, bisa main bola. Udah kayak ini malam makan, terus sahur gitu. Udah kayak gitu polanya, jadi itu sangat buat fit lah, stamina aja fit. Tapi mungkin boleh minta pendapat maaf, mungkin soal tahakur yang itu. Siapa? Tahakur yang kan meminta hak nafkah dan hak asuh anak itu seperti apa sih? Mungkin kalau yang minta hak ini tahakur yang tahakurnya sendiri meminta kepada Rizis hak nafkah dan hak asuhnya sendiri untuk anaknya. Mungkin pendapat papi seperti apa sih? Wah itu nggak tahu ya. Soalnya nggak tahu nafkah untuk anak. Dan itu tugas ya, suami. Gimana sih tanggapannya? Mungkin pandangan papi sendiri mengenai hal tersebut. Wah itu kurang tahu deh kalau masalah nafkah. Tapi sejauh ini ada obrolan sih? Terakhir paling itu doang di acara baju Torik sama Haris gitu, ketemu. Sempat ngobrol? Ngobrol, tapi ya nggak ngobrol banyak lah, kita seputar gimana sehat. Ada. Tapi dengan adanya komentar netizen yang menyatakan bahwa tanpa Ricis dia juga nggak akan bisa di dunia entertain, itu gimana? Nggak tahu ya. Kalau ya selagi kita manusia bisa ikhtiar dan sebagainya, insya Allah bisa lah. Oke, udah ya. Oke, terima kasih.